KPK membenarkan penggeledahan di ruang kerja anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Pius Lustrilanang, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi yang menyeret Kepala Wilayah BPK Provinsi Papua Barat Daya. KPK memastikan lokasi yang digeledah penyidik merupakan tempat terjadinya tindak pidana korupsi, khusus di ruang kerja anggota 6 BPK RI. Ketua KPK Firly Bahuri membenarkan penyidiknya telah menggeledah ruang kerja anggota 6 BPK RI, Pius Lustrilanang, pada Minggu 14 November 2023. Penggeledahan dan penyegelan dilakukan kantor Pius guna menjaga status quo agar ruang tersebut tetap steril. Penyegelan ruang kerja Pius berkaitan dengan OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Wilayah BPK Provinsi Papua Barat Daya dan PJ Bupati Sorong. Atas penyegelan ruangan kerja anggota BPK 4 ya? 6. Oh 6. Anggota BPK 6 atas nama PL. Itu betul dilakukan, kita sudah cek kemarin di penyidik bahwa itu dilakukan penyegelan itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril. Dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan-tindakan upaya hukum dilakukan KPK, baik itu perubahan penggeledahan maupun nanti juga kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak korupsi tentu akan dilakukan penyidik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.